Oke, kali ini kayaknya gue mau masuk jalur enduro sama Om Anto. Dia yang udah sering main enduro di sirkuit Icon MX ini. Jadi kayaknya seru sih, pengalaman baru juga buat gue. Nanti gue akan liput juga jalur-jalurnya seperti apa, on cam juga. Oke. Jalurnya bagaimana kira-kira? Gurih, legit. Lama nggak? 10 menit. Oh, sebentar mungkin ya, berarti itu nggak begitu jauh, kurang lebih mungkin 3-5 kiloan kali. Oke, ikutin aja guys. Thank you.
tuh. Tadi yang bambu itu agak ngeri juga ya, yang turunan sama tanjakan itu yang agak naik itu. Yang saya jatuh kan di situ tuh tadi pagi. Ya menurut gua sih tadi jalurnya asik ya. Cuman ada tadi beberapa spot yang memang masih licin karena kemarin kan hujan. Tapi nggak apa-apa, itu emang bagian dari treknya, bagian dari kondisi lingkungan, kondisi cuaca semua. Saran sih kalau mau enduro, pastiin dulu semua ban tekanan angin, motor dalam keadaan sehat, fisik kita juga prima, dan jangan nafsu atau terburu-buru kalau lihat jalur enak gitu. Karena kita udah lihat jalur enak, ngegas, terus tiba-tiba licin atau tiba-tiba jalur tersebut nggak kita duga ada jalanannya rusak atau apa, jadi kita jatuh atau salah jalur atau sempat koreksi gitu. Jadi kalau mau cepet, memang kita harus main di situ pernah dan kuasai jalur-jalur itu sebenarnya, dan jangan ambisius, jangan ada tikungan enak main sikat-sikat. Nah itu sebenarnya bahaya. Tadi gue juga sempat nyangkut, gue kira di obstacle bannya itu sama dengan yang waktu itu trek di XLP itu agak ceper dikit, tapi pas gue injek ternyata nyangkut di ban belakang gue, nyangkut gitu karena dia ukuran ring bannya
besar, jadi gue mesti belajar lagi. Kalau untuk overall sih oke, jalur waspadaan aja yang perlu ditingkatin, karena tadi ada beberapa kita berbarengan sama mobil, dan itu gue juga hati-hati di situ. Oke, jangan lupa like dan subscribe.